Mohon Pak didengarkan Pak, karena Bapak yang tanya. Kalau logika hukumnya, mestinya saudara memahami bahwa sejak saat itu tidak ada komunikasi, mereka kolusi di luar saya. Sampai 14. Tanggal itu ada 1 sampai 28. Ya, ada 1 sampai sebentar Pak. Katanya sudah seluasnya Pak. Menjebak yang model bagaimana? Yang siapkan barang polisi, yang menyerahkan uang masyarakat. Taruhlah kita taruh selina ini masyarakat. Bagaimana ini kalau itu jadi proses sebuah proses hukum? Bisa dijawab, silakan. Cara bisa singkat. Sekali yang mulia. Barangkali saudara jaksa tidak memperhitungkan periodisasinya seperti tadi yang dipertanyakan oleh jaksa sebelumnya. Menjebak yang model bagaimana? Yang siapkan barang polisi, yang menyerahkan uang masyarakat. Taruhlah kita taruh selina ini masyarakat. Bagaimana ini kalau itu jadi proses sebuah proses hukum? Bisa dijawab, silakan cara singkat. Bisa sekali yang mulia. Barangkali saudara jaksa tidak memperhitungkan periodisasinya seperti tadi yang dipertanyakan oleh jaksa sebelumnya. Periodisasinya Pak, jadi penjebakan Linda itu di 23 Juni dan pemusnahan itu kalau mengacu kepada pemusnahan yang pertama 15 Mei ke 15 Juni itu 1 bulan. Asumsi saya ini barang boleh nggak dipinjam dari jaksa dalam kurun yang lebih itu bulan September. Saya tidak ada komunikasi dengan saudara Dodi sejak 7 Agustus sampai 21 September. Saya tidak komunikasi sama Linda 27 Juli sampai 1 September. Mohon Pak didengarkan Pak, karena Bapak yang tanya. Kalau logika hukumnya, mestinya saudara memahami bahwa sejak saat itu tidak ada komunikasi, mereka kolusi di luar saya. Entah barang dari mana, ada fakta hukum juga. Tanggal 18 September, saudara Samsul Ma'arif mengirim gambar yang diduga sabu di atas timbangan. Dikirim 3 kali kepada handphonenya saudara Dodi. Tanggal 18 Pak. Ini mohon periodisasi ini tidak dijadikan satu Pak. Bulan itu ada 1 sampai 12. Tanggal itu ada 1 sampai 28. Ada 1 sampai sebentar Pak. Katanya sudah seluasnya Pak. Katanya boleh menjelaskan seluas. Oke, cukup. Saya Tifa Solesa. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.